hasilnya kurang lebih 250 gram. Kita akan membuat backlog dari awal. Nah, sekarang kita lagi mengayak. Diayak dulu. Ini sepertinya dari kayu mahoni atau akasia. Ini cocok untuk jamur tiram. Soalnya kenapa? Ini tidak terlalu keras. Diberi probiotik tadi dan diberi air secukupnya, jangan sampai terlalu basah dan jangan sampai terlalu kering. Ciri-cirinya seperti ini. Ciri-cirinya itu nah, diperas nggak keluar air, ya kan, nggak keluar air kan, tapi nanti dilepas kan dia tetap gumpal.
ini contoh pembuatan backlog yang bagus. Enggak pecah kan? Ini sudah bagus. Setelah diaduk rata, nanti kita fermentasi selama 3 hari dengan cara ditutup dengan terpal. Setelah 3 hari nanti boleh masuk ke plastik, ke backlog untuk packing. Nah, inilah proses terakhir. Ini namanya difermentasi, dikemuli, diselimuti dengan terpal supaya fermentasi ini berjalan. Nah, ini ya, sudah jadi ya. Bagus. Kita tunggu 3 hari. Tunggu video selanjutnya 3 hari lagi. Kami akan membuat video tentang packing backlog versi beta dengan SOP kita. Nah, terus di channel ini jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, dan share video kami supaya Anda tidak ketinggalan tentang budidaya yang ada di Pegel Tani. Salam petani muda, betakan Indonesia.